Promo yang kredit apa aja nih? Nah, kalau kita mau cerita ke promo, kita ada bunga 0%. Pakai angsuran, tapi yang ringan, nggak ribet, auto approve, ada nggak di sini? Oh, ada. Berapa? Kita selalu ada. Kita hanya 4 juta. Hello. Open sunroof. Nah, kita langsung kebuka sunroof di atas ini. Gokil. Iya, cukup kita dengan ngomong. Nggak harus manggil-manggil Cherry. Nggak perlu manggil-manggil Omoda. Betul. Langsung gak bisa perlu. Buka sendiri ya. Setuju. Halo bosku, kembali lagi dengan saya Surya dari Cherry Amtapura MT Haryono. Sekarang kita akan review mobil harga 400 jutaan dengan fitur 1 miliaran. Di mana mobil ini adalah mobil Omoda E5 listrik dari Cherry. Let's go! Ko Surya. Cherry Omoda E5 ya. Iya, Cherry Omoda E5. Mobil listrik. Ini kan dengar-dengar akan ada regulasi 1.500 sampai 2.000 harus Pertamax ya. Ya. Kalau pakai ini nggak mikir ya? Nggak usah mikirin lagi usah BBM. Mikir lagi. Nggak usah mikir BBM, karena nggak perlu pakai BBM ini ya. Iya. Tinggal colok langsung gas. Kita full listrik semuanya. Full listrik semuanya. Full listrik semua. Nah, kalau untuk Cherry Omoda E5 ada berapa tipe sih? Cherry Omoda E5 itu kita ada dua tipe. Oke, tipe apa aja? Yang pertama Omoda E5, yang kedua Omoda E5 yang pure. Yang pure, yang ini? Pure. Yang ini kita Omoda E5. Yang E5? Namanya yang E5, bukan yang pure. Berarti ini tipe terekonomisnya lah ya? Tertinggi. Oh, tertinggi malah? Tertinggi. Oh, kalau yang pure yang itu yang ekonomis. Oh, yang ekonomis. Ini yang tertinggi? Betul, yang tertinggi, yang paling tipe tinggi. Tipe terlengkap? Tipe terlengkap. Oke, nah dan kalau... paling banyak peminatnya di sini. Nah, ini gitu. Tuh untuk jarak tempuhnya berapa kilometer nih? Jarak tempuh kita sampai 505 kilometer. Itu kira-kira Jakarta mana kok ya? Kita kira-kira Jakarta Semarang. Jakarta Semarang. Jakarta Semarang. Itu kira-kira dirupiahin nih. Kalau berapa? Kita dirupiahin itu kita sampai 100 ribuan lah. Serius? Serius. Jakarta Semarang, cuma 105 ribu. Iya. Segitu doang? Iya. Lebih mahal tolnya, Mas. Dibanding listriknya. Iya, betul. Iya, betul. Gitu tahunnya. Sekarang gitu. Mobil listrik udah mulai menjamur sekarang mulai ya. Mulai menjamur, sudah sangat ekonomis sekali. Nah, juga mobil ini juga free ganjil genap pastinya. Betul, free ganjil genap. Enggak perlu minggir-minggir nunggu jam 10, ya enggak ya sih? Enggak perlu minggir-minggir nunggu jam 4. Betul. Enggak ya perlu pagi-pagi berangkat dari ke rumah ke kantornya. Bener. Nah, kalau untuk pajaknya berapa nih kira-kira? Kalau pajak kita dalam 1 tahunnya itu hanya 400.000. 400.000? Iya, karena kita pajak PKB-nya tuh kosong. Oke. Iya, oke, pajak oke, PKB oke. Itu kosong, kita disubsidi dari pemerintah. Mm-mm. Gitu, nah, pajak PKB. Kalau untuk kelebihannya apa aja tampak depan nih? Kalau dari tampak depan, kita kelebihannya itu... Ketem LED ya? Iya, udah LED. DRL udah LED juga? DRL udah. Ada apa lagi? Udah kamera. Kamera 360 ya? Kamera 540. 540? 540. Enggak ada, enggak hanya 360. Oh, enggak main ya? 540. Iya. Oh, 360 enggak main. Enggak main. Mainnya betul. 540. 540 kameranya. Jadi kameranya depan, belakang, samping, samping kanan, kiri, kanan, betul. Atas, bawah. Atas, bawah. Gokil. Sensor depan udah ada. Ada berapa titik? Ada 4 titik. Oh, ada 4 titik. 1 2 3 4. Jadi lebih safety kok ya. Betul. Untuk velgnya ring berapa velgnya nih? Velg kita pakai ring 18. Ring 18 ya, dengan velg racing dia ya. Velg racing. Kemudian display-nya udah retractable. Spill dari retractable dan udah mirror, ada juga kamera blind spot ada kamera okay. Udah ada juga ada apa lagi kok kita udah roof rail udah sunroof juga sunroof ada ya? Juga udah ada apalagi belakang kok sama kita di sini nih Mas yang penting nih ADAS ya kita paling tinggi ADAS-nya paling tinggi dalam arti kata fitur paling banyak kita terlengkap di ADAS-nya. Oh, bisa ngikutin mobil di depannya. Betul, bisa ngikutin mobil di depannya bisa juga. Bisa nyetir sendiri tanpa betul. Harus ngegas. Betul. Gokil itu udah ya? Bisa semua. Canggih. Jadi fitur kita ya? Paling lengkap nih. Paling lengkap. Iya, paling nah, lengkap. Kalau di bagian belakang kelebihannya apa aja? Kalau di belakang kita udah power tailgate. Power tailgate. Oh, iya. Otomatis buka tutup bisa, sendiri. Bisa otomatis buka tutup sendiri dari okay. Remote bisa. Tanpa sentuh kita dengan posisi dari tangan dia bisa buka sendiri juga. Oke. Yang penting kunci dekat dengan kita. Kita disakulah ya kunci. Disakulah, betul. Dia otomatis buka tutup sendiri dan otomatis itu safety kan ya? Lebih safety. Walaupun kita ada di bawahnya kita nggak bakal kejepit kan? Iya, nggak bakal balik kejepit, lagi. Balik lagi. Okay. Setuju. Kemudian ada sakvin antena. Sakvin antena. Spoiler. Spoiler sudah. Sensor parkir ada berapa titik? Sensor parkir ada 4 titik. Ada 4 titik. Ada 4 titik sensor parkir. Berarti safety banget depan safety. Belakang, depan, safety belakang, kiri kanan, samping safety. Kiri kanan. Setelah itu kamera di belakang juga sama.
Sudah ada kamera, sudah ada kamera mundur di belakang ya. Mundurnya juga. Kamera mundur kan ya? Kamera mundur. Bukan kamera selfie kan? Bukan. Oh, kalau kamera selfie begini dong dia. Oh iya, gini ya cekrek gitu. Kamera mundur dia langsung kelihatan belakang nih semuanya. Oh, jadi okay. Kita tanpa ragu buat mundur. Ya, lebih safety lah ya. Lebih safety. Oke, okay, Kosur ya ini sangat banyak banget fiturnya ya. Banyak. Banyak fiturnya banget, banyak kelebihannya. Kira-kira banyak. Harganya ini mulai dari berapa sih? Nah, kalau harga kita mulai dari 488 juta rupiah. 488 juta rupiah. Serius tuh? Serius, murah tapi banget. Tapi fiturnya? Fitur udah sekelas 1 miliaran. Wow, banyak banget fitur-fiturnya yang dikasih ke mobil ini. Gokil, gokil. Mobil nah, paling itu. Promo yang kredit apa aja nih? Nah, kalau kita mau cerita ke promo, kita ada bunga 0%. Nggak pakai bunga nih? Nggak pakai bunga. Serius kita kredit, nih? Nggak pakai bunga. 0? 0%. Real ya? Real. Nomornya berapa biar dibuktikan? 0818-0751-8700 dengan Surya. Oke, online-nya okay. Berapa jam kok? 24 jam online. 24 jam online, nggak ya, tidur berarti kok? Nggak tidur. Kalau terima orderan, online kita. Oh, semuanya. Siap. Kalau terima orderan, online terus pokoknya. Ya. Jadi bisa bangun ya, nggak sih? Betul. Oke. Nah, apalagi selain itu promonya kok? Promo lagi, kita ada pembayaran 50-50. Apa 50% itu? Di awal, nanti tahun depannya itu kita bayarnya 50% lagi nih, Mas. Gimana caranya tuh? Nah, caranya adalah, masnya bayar 50% pertama, nanti di tahun depannya nih, di bulan Septembernya, itu bayar lagi 50% dari harga mobil. Terus angsurannya? Angsurannya nol. Nggak ada angsuran selama 1 tahun. Nggak bayar angsuran? Nggak bayar angsuran sama sekali. Serius tuh? Serius. Emang kita coba buktiin. Wih, buktiin iya, ya. Nomor bawah ini ya. Telepon. Nomor bawah ini iya. Juga ada. Atau mau link di deskripsi juga ada. Tinggal ada diklik semua. Langsung ke WA-nya Koh Surya iya, ya. Nggak pakai angsuran nggak ya? Nggak pakai angsuran. Mantap. Gitu. Nah, tadi kan nggak pakai angsuran nih. Apa angsuran? Kalau aku mau yang pakai angsuran, tapi yang ringan, nggak ribet, auto approve, ada nggak di sini programnya? Oh, ada. Berapa? Kita selalu ada. Kita hanya 4 juta. 4 juta mas satu bulan. Serius? Serius. 4 juta udah bisa bawa mobil listrik. Gokil. Udah bisa bawa mobil listrik. Aduh. Itu auto lagi? Approve, tanpa tolakan, udah pasti di-approve sama leasing pokoknya. Buset. Kita nggak usah ambil pusing. Gokil cukup banget nih. Cukup keluarin duit 4 juta aja dalam 1 bulan buat angsuran ini. Murah banget ya. Murah banget. Udah dapat mobil listrik, angsuran cuma 4 juta. Nah kalau untuk baterainya tuh, kira-kira... Nah. Gimana kalau nih? Baterai, jangan takut nih. Kita baterai di sini buat 4.000 pembeli pertama. Oke. Okay. Itu dapat lifetime warranty baterainya. Gak hanya baterai, motor listrik juga dapat. Oh. Lifetime warrantinya. Serius? Serius. Kan yang di luaran baterai doang. Baterai doang. Di kalau sini? Kita motor listrik dan baterai. Motor listrik baterai dapat semua. Betul, dapat semua. Lifetime. Lifetime. Itu untuk 4.000 pembeli pertama. Sekarang udah berapa ribu? Sekarang udah kurang lebih 3.600. Oh, ayo gitu? Cepetan. Sebelum kehabisan nih. Iya, betul. Iya, karena kita secara nasional. Se-nasional itu ya? Se-nasional. Oke, betul. Berarti kurang 400. 400. Orang lah, an lah ya? Iya. 400-an orang lah ya? Iya, 400 orang. Oke. Nah, dan satu lagi nih, Mas. Kita kan ini semuanya secara nasional. Oke. Jadi kita mobil Omoda ini, biarpun saya jualan Jakarta, kita bisa buat ke luar kota. Dari Sabang sampai Merauke bisa? Bisa. Serius? Itu semua bisa. Kita plat daerah pun bisa semua. Serius tuh? Serius. Berarti dari Sabang sampai Merauke bisa beli ke bisa. Koh Surya? Betul, di kontak dengan saya. Oh my God! Wow! Kalau di sini tuh kadang-kadang kan ada wall charging gitu wall gimana? Charging, yang dapat apa aja di sini? Nah, jadi gini, setiap pembelian mobil listrik Omoda ini, okay. Nanti kita dapatkan itu wall charging itu buat di rumah. Oke. Okay. Karena kita itu udah free semuanya. Wall charging, V2L, sama satu lagi charger portable. Oh, bisa nah, ya? Itu bisa semua. Gratis semua? Gratis semuanya kita kasihkan. Jadi udah harga 488 juta 800. Itu udah dapat semuanya? Udah dapat semuanya. Tinggal gas, gak mikirin kabelnya gimana. Enggak. Itu sudah free pemasangan juga. Oke. Iya, kita tinggal mikirin ngisi tokennya aja. Ngisi tokennya aja dan ya. Dan itu pun enggak mahal. Enggak mahal tadi kan. 105.000 udah nah, penuh. Iya, ngapain sih pusing-pusing ya? Enggak usah pusing-pusing. Oke. Koh Surya, aku mau dalamnya boleh enggak sih? Boleh, yuk. Aku mau lihat di dalam seperti apa kelebihannya. Yuk, boleh, let's go. Yuk. Oke, bosku, Koh Surya. Ya. Ini dia mobil harga 488 jutaan. Betul. Dengan fiturnya berapa? Fiturnya setara dengan 1 miliar. Apakah iya? Ya. Kita cek ya. Ini apa kelebihannya di sini?
kelebihan mobil ini dengan kompetitor yang lain, kita bisa voice comment. Hmm. Gimana kita coba ya. Oke. Okay. Open sunroof. Nah, kita langsung kebuka sunroof di atas ini. Gokil. Iya, cukup kita dengan ngomong. Nggak harus manggil-manggil Cherry. Nggak perlu manggil-manggil Omoda. Betul. Langsung bisa buka sendiri ya. Setuju. Gokil, 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 gokil. Nah, di sini juga di belakang sini cukup lega ya. Tinggi saya 170 cm bosku ya. Yeah. Headroom aman. Legroom juga aman ya. Kemudian ini juga ada ventilasi AC juga kok ya. Ya, yeah, ada ventilasi AC. Jadi di belakang enggak ya, perlu khawatir panasan. Kemudian juga ada di sini untuk port USB, USB-C ada. Yeah. Di bagian door trim dia itu soft touch dan juga ada cup holder juga ya. Yeah. Untungnya dia tuh full leather seat ya. Full leather. Depan full belakang leather. Ada dua baris dan di sini juga ada armrest juga. Armrest. Armrestnya ada cup holder juga kok ya? Betul. Ada juga cup holder juga. Ada dua cup holdernya tuh. Oke. Kalau koko itu kalau di belakang nih kok. Ini koko tuh sukanya gini apa gini kok? Suka begini loh. Oh gini. Iya. Kalau saya sukanya gini kok. Kenapa tuh? Karena sama pasangan gini. Oh gitu. jadi nggak jomblo-jomblo amat ya. Iya. Udah ya sih. Setuju. Di sini juga ada itu ya. Esofik juga ada ya? Esofik udah ada juga. Esofik ada juga. Udah lengkap banget ya. Ya, airbag pun kita udah lengkap nih airbag nih. Oh, airbag ada berapa nih? Kita ada 6 airbag. 6 airbag. 6 airbag kita di sini. Banyak banget ya. Betul. Depan, pilar, jok. Jok. Betul. Banyak banget. Mm-hmm. Kemudian warnanya nih keren banget nih ya. Iya. Biru perpaduan dengan Putih. Putih ya. Iya, jadi kita sebenarnya ada 2 nih Mas warnanya. Di mana warna biru dan putih ini kita bisa special request. Oh gitu. Dan kita satu lagi full semuanya hitam. Oh ada full black juga. Full black juga. Kayak gitu. Manis kayak gini deh warnanya. Iya, kalau itu ya. Lebih manis betul. Lebih manis, lebih betul. Elegan gitu. Lebih mewah kelihatannya. Lebih mewah ya. Ya sesuai dengan harga yang tadi saya bilang. Iya, dengan harga 400 jutaan. Fiturnya 1 miliaran. Gila. Nah, kalau bagian depan kelebihannya apa aja nah, nih? Nah, kalau bagian depan kita setirnya semua udah full leather nih. Oke. Okay. Udah full leather. Terus pengoperasian semua di sini kita bisa pindahkan semua di setir. Oke. Okay. Ya, di mana di sini kita dengan layar yang cukup lebar nih. Oke, okay, jadinya besar banget. Diesel ya, MID juga banget. Besar. Betul. Oh, bisa dari setir semua kok? Bisa dari setir semua pengoperasian sini. Oke. Okay. Contohnya kita coba lihat GPS yang ini nih. GPS kita dengan pencet maps. Maps, betul. Okay. Ya, langsung. Oh, langsung. Gitu. Mapnya bisa langsung ke head unit betul, ya? Betul, langsung ke head unit. Oh, jadi nggak perlu nempel-nempel handphone gak perlu, ya? Gak perlu. Kalau ini langsung maps-nya di sini, kita bisa lihat. Oke. Okay. Gak perlu lihat handphone lagi. Gitu. Ada cruise control ada cruise juga. Cruise control udah ada juga semua. Terus tujuh. Untuk head unit-nya bisa ngapain aja nih? Head unit kita di sini pengoperasian AC semua di sini nih kita nih Mas. Ya, AC bisa. Bisa. Terus, udah itu pengoperasiannya juga untuk semua. Untuk kursi juga bisa itu ya? Kursi dia bisa di sini. Ventilasi ya? Seat di sini. Oke. Okay. Semua bisa. Seat, ya semua bisa. Itu bisa punggung sama bokong bisa. Betul, dingin. Bisa dingin okay, di sini. Okay. Setelah itu kita juga pengoperasiannya itu di sini kita ada ambient light. Okay. Ambient light juga udah ada. Jadi ambient light ini kita ngikutin dari pertama ritme juga bisa. Oh, ritme musik bisa. Ritme musik bisa. Yang di samping ini ya, juga ya. Bisa ya. Nah, setelah itu yang paling penting dia di sini kita sudah wireless charging di sini. Wireless charging ada wireless juga, charging, ya. Tinggal dilepakin aja ya. Dan ini bukan yang slow charging, cuma fast charging. Fast charging kita. Nah, di sini console box. Console box-nya itu dia udah ada ventilasi AC-nya juga nih. Okay, jadi kalau kita bawa air mineral, ya lumayan dingin lah. Atau kopi. Bisa ya, dingin bisa, ya. Bisa ini mendinginkan ya. Mendinginkan bukan membekukan. Betul. Kalau beku, pakai kulkas. Freezer dimasukin di sini. Kok, di ini ada pertanyaan nih kok. Apa tuh pertanyaannya tuh? Cara memasukkan gajah ke dalam kulkas gimana kok? Dibuka dulu kulkasnya, gajah dimasukin. Pinter. Coba saya tanya lagi Mas. Boleh. Terus kalau masukin kambing gimana Mas dalam kulkas? Buka kulkasnya, keluarin gajahnya, masukin kambingnya. Alah. Gimana? Buka kulkas, keluar gajahnya kan? Keluarin gajahnya. Iya, masukin kambingnya. Kambingnya dipotong dulu, biar gampang nyatainya. Oh iya. Ih, mantap banget nih kakak gue. Mantap. Iya. Kok kalau aku apa mau tuh? Test drive, bisa nggak sini? Bisa. Test drive kita bisa, kita tinggal kontak ke saya dengan Surya, nanti nomor teleponnya kita kasih, semua. Hamin satu infokan ke saya. Saya jemput test drive di rumah bisa? Di kantor bisa. Okay. Bisa. Kok kalau aku mau SPK nih, kira-kira SPK-nya berapa, transfernya kemana nih? Nah, jadi gini, kita booking fee buat unit ini cukup 5 juta. Transfer cukup kemana? 5 juta, transfer semua ke atas nama PT. PT Antapura Elite Indonesia. PT Antapura
elit Indonesia. Bukan ke Kawang Surya nih. Oh, bukan. Oh, itu haknya, bukan hak saya. Oh, iya, mantap. Iya. Jujur itu berarti. Adalah semua pembayaran kita semua ke PT. Jadi PT aman ya. Aman. Oh, kalau untuk review mobilnya kira-kira ada rekomendasi mobil apa di sini? Rekomendasi mobil di sini kita ada Tiggo 8. Tiggo 8-nya terbaru tuh ya? Itu bagus banget. Itu harganya berapa sih itu? Itu harga 400 juta buat 1000 pembeli pertama. Oh, ya di sini juga untuk ibu-ibu atau cewek-cewek biasa make up nih. Cewek-cewek nih. Nah, kalau cewek-cewek biasa make up kan di sini dia nih. Okay. Nah, kita di sini ada lampunya nih, Mas. Oh, lampunya. Iya, dan ini pun lampu kita bisa gonta-ganti nih warnanya. Ganti-ganti. Kondisi ini malam ataupun siang. Bisa dia nggak pilih kasih. Oh, pilih kasih juga sih. Dikasihnya dua-duanya. Ntar ngiri lagi. Iya tuh, dua-duanya udah dikasih. Bisa ya? Bisa, betul. Satu lagi saya kelupaan, Mas. Apa? Ini mobil kan kita nggak ada namanya gigi 1, gigi 2. Kalau dulu kan Matic yang ICE, betul. Yang BBM, itu kan ada gigi 1, gigi 2. Kalau kita cukup dengan mode, kita ada 3 mode. Oh, ada 3 mode? Ada 3 mode. Ada mode apa aja nih? Di mana pertama itu kita pakai mode Eco. 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 Terus? Kedua mode normal. Normal. Ketiga mode sport. Kayak game ya? Wah, wow, udah kayak game tuh. Kayak permainan game GP zaman dulu kita kecil ya. Benar-benar. Iya, iya. Dan juga nih, untuk persenelingnya juga dituas kan ya? Persenelingnya dituas. Ini beda dengan mobil-mobil yang lain. Oke, oke, oke. Iya. Dan kerennya lagi nih, ini speakernya gokil banget nih. Ya, speaker. Apa ya speakernya? Speakernya kita pakai Sony. Sony. Wah, okay. Ini kalau hitung-hitungan buat harian, Mas, itu udah nyaman banget di telinga. Wah, aku langsung mobil ke berikutnya ya. Boleh, siap. Pokoknya the one and only, inget Cherry, inginnya ke Surya. Di Cherry. Cherry Antapura MT Haryono. Okay. Pokoknya kalau datang ke dealer sini, sebut Surya. Oke. Okay. Mereka pada pasti tahu semua. Oke, okay, ya. Terima kasih buat nonton. Jangan lupa komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk dukung kita mereview mobil yang dari seluruh Jagat Raya. Bye-bye. Bye-bye. See you.